السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله الله اكبر Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri yang kami hormati. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak karunia dan kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan salat Idul Fitri tanpa halangan dan aral yang melintang. Semoga Allah azza wajalla berkenan memasukkan amal ibadah ini ke dalam timbangan amal kebajikan kita. Allahumma amin. Salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan muslimat jamaah idul fitri yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Islam. Islam merupakan sebuah agama yang dibangun di atas pondasi kokoh dan kuat. Pondasi tersebut adalah tauhid. Sehingga tauhid merupakan hal paling penting dan sangat menentukan dalam kehidupan manusia. amalan apapun yang tidak dilandasi dengan tauhid niscaya amalan tersebut akan sia-sia sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura di hari kiamat nanti Allah akan mendatangkan amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak bertauhid. Kemudian amalan itu dijadikan debu yang berhamburan. Tidak ada harganya. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 23. Tauhid bukanlah sekedar mengerti bahawa pencipta alam semesta ini adalah Allah. Tauhid bukan pula sekedar mengetahui bukti-bukti rasional tentang adanya Allah dan keesaannya Tauhid bukan sekedar menghafal asma'ul husna dan sifat-sifat Allah yang mulia akan tetapi hakikat Tauhid yang sebenarnya adalah memurnikan seluruh ibadah untuk Allah Azza wa Jal dengan mempersembahkan semua ibadah hanya kepada Allah tidak untuk selainnya Dengan Tauhid yang murni dan lurus di ataslah, Insya Allah kejayaan umat Islam akan kembali kita capai. Allah Azza wa Jalla berfirman: "Wadallahul-ladzina wa amanu minkum, wa la fil min kum, wa amilussalihatilayastakhlfanhum fil-arq, kama astakhlfan-ladzina min kablihim." وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ Allah telah berjanji Allah telah berjanji Kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh Bahwa Allah sungguh satu akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dua, Allah berjanji akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang telah dirituinya. Tiga, Allah akan mengganti keadaan mereka setelah sebelumnya berada di dalam ketakutan menjadi aman sentosa janji-janji tersebut akan Allah penuhi dengan syarat ya'budunani la syaratnya menegakkan tauhid beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun bagaimana mungkin agama ini akan jaya Apabila masih banyak orang yang kemerdekaan, berfikirnya telah mati, sehingga diperbudak oleh barang-barang tak berakal seperti batu, pepohonan, kuburan, dan yang lainnya. Bagaimana mungkin ketentraman negeri ini akan diraih? Apabila masih banyak insan yang seluruh keberuntungan hidup dan kesialannya tergantung kepada benda-benda mati seperti jimat dan yang semisalnya. Bagaimana mungkin Baldatun thayyibatun warabun rabbun ghafur akan tercapai apabila masih banyak orang yang menghambakan dirinya kepada sesuatu yang lebih rendah dari Allah Subhanahu wa taala? mereka terjajah kemerdekaannya untuk bisa langsung berhubungan dengan Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar hamd Jamaah salat Idul Fitri yang semoga senantiasa diberkahi Allah. Pada tahun 15 adot atau tahun 16 Hijriah. Ketika seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Ubaidah radhiyallahu anhu selesai menaklukkan sebuah kota yang bernama kota Dimash, beliau mengirim surat kepada kaum Nasrani yang tinggal di kota Elia. Kota Elia adalah nama lain dari kota Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Abu Ubaidah mengirim surat. Apa isinya? Mengajak penduduk kota Elia untuk masuk ke dalam Islam. Dengan baik-baik diajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Seandainya tidak mau, maka tunaikan jizyah. Seandainya tidak mau pula, maka kita akan berperang. Secarik surat itu berisi, Bismillahirrahmanirrahim min Abi Ubaidah bin Al-Jarrah ila batariqati ahli Ilya wa sukaniha. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini ditulis oleh Abu Ubaidah Ibnu Al-Jarrah kepada para pembesar kota Ilya dan penduduknya. Wa inna nad'ukum ila shahadati alla ilaha illallah. Kami mengajak kalian untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah fa in abaitum fa aqirru lana bi i'ta'il jizyah seandainya kalian enggan maka tunaikanlah jizyah kalian kepada kami wa in abaitum sirtu ilaikum bi qauminhum ashaddu hubban lil maut minkum lil hayati wa li syurbil khamri wa akli khinzir apabila kalian enggan juga aku akan mendatangi kalian dengan membawa pasukan yang kecintaan mereka terhadap kematian lebih besar dibandingkan kecintaan kalian terhadap kehidupan minuman keras dan daging babi. Thummala arjuankum insya Allah hatta aktula muqatilatakum wa Kemudian aku tidak akan kembali insyaAllah. Allah Sampai aku kalahkan seluruh pasukan kalian dan aku tawan anak-anak kalian. Akan tetapi, ternyata orang-orang salibis enggan untuk memenuhi ajakan yang mulia tersebut. Maka Abu Ubaidah pun membawa pasukannya ke kota Elia. Dan mengepung penduduknya sampai terjadi beberapa pertempuran. Akan tetapi selalu berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Akhirnya Kaum salibis pun menawarkan perdamaian. Tapi mereka membuat sebuah syarat. Kami mau berdamai. Dengan syarat pemimpin tertinggi kalian. Yaitu saat itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan syarat pemimpin tertinggi kalian. Dialah yang mendadat, menandatangani sendiri perjanjian tersebut. Maka kemudian Abu Ubaidah pun kirim surat kepada Umar bin Khattab yang saat itu ada di kota Madinah. Mengharapkan beliau untuk datang. Maka beliau pun datang dengan pasukannya. Tatkala Umar mendekati perbatasan kota Elia. Mulailah terlihat para panglima kaum muslimin. Di sana ada Abu Ubaidah. Di sana ada Khalid bin Walid. Di sana ada Yazid bin Abi Sufyan. Dan juga di samping mereka terlihat ada pembesar-pembesar kaum Nasrani. Mereka sudah menunggu kedatangan Umar dan pasukannya. Akan tetapi, apa yang terjadi? Sesaat sebelum sampai di tanah kota Elia, jalan yang ada di depan Umar tergenang air. Maka Umar bin Khattab pun turun dari ontanya. Kemudian dia lepas kedua sandalnya. Dia tenteng dengan kedua tangannya sambil beliau melewati genangan air itu tanpa menggunakan alas kaki dan tangan yang satunya menuntun ontanya panglima besar kaum muslimin berjalan tanpa alas kaki melewati genangan air sambil nuntun ontanya sendiri ketika melihat perbuatan sang khalifah maka Abu Ubaidah pun segera lari menemui Umar bin Khattab, wahai Khalifah, hari ini Paduka telah melakukan suatu perbuatan yang sangat hina di mata orang-orang Nasrani. Bagaimana Paduka berjalan tanpa alas kaki, melewati genangan air sambil menuntun onta, padahal Paduka adalah pemimpin tertinggi kaum Muslimin. Bagaimana seandainya para pembesar Nasrani dan tentara mereka melihat paduka seperti itu? Ketika mendengar komentar dari Abu Ubaidah. Serta merta Umar dengan tegas berkata, Allah! Lau Abu Ubaidah. Abu Ubaidah! Andaikan orang lain yang mengucapkan kalimat tersebut, aku telah kasih pelajaran. Innakum kuntum nasi wa nasi wa nasi fa bin Islam. Dahulu kalian adalah orang yang paling hina, orang yang paling rendah, orang yang paling sedikit. Kemudian setelah itu Allah muliakan kalian dengan Islam. فَمَهْمَا تَطْلُبُونَ الْعِزَّ بِغَيْرِهِ يُذِلُّكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ Maka andaikan kalian mencari kemuliaan dengan serain Islam, maka Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian. Untaian kata-kata yang berhak ditorehkan dengan tinta emas, Agar senantiasa diingat oleh kaum Muslimin sampai akhir zaman, selama kaum Muslimin belum kembali kepada agama mereka yang lurus dan belum berpegang dengan akidah yang murni, niscaya kaum Muslimin akan terus menjadi bulan-bulanan para musuh mereka, sebagaimana. yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu. Yushikul umam antada alaikum kama tada al akalatu ila qas'atiha. Rasulullah sallallahu bersabda akan datang suatu masa. Akan datang suatu masa di mana para musuh Islam, Bersatu padu, berlomba-lomba untuk memerangi kaum Muslimin, seperti berebutnya orang-orang yang sedang menyantap makanan di atas nampan. Sebuah nampan di tengah-tengahnya ada ayam, ada daging, ada nasi, kemudian dikeruputi oleh banyak orang, berlomba-lomba untuk menghabiskan isi nampan tersebut. Begitulah perumpamaan yang akan kalian alami wahai umat Islam. maka ada yang bertanya, wamin kilatin nahnu yawmait. Kenapa kami saat itu bisa seperti itu wahai Rasul? Apakah karena, karena jumlah kami saat itu sedikit sehingga kami menjadi bulan-bulanan musuh kami? Beliau mengatakan bal antum kathir tidak. Jumlah kalian saat itu justru banyak. Walakin aku sayangnya banyaknya kalian seperti banyaknya buih yang ada di lautan hadis riwayat Abu Dawud dinyatakan sahih oleh Syekh Al Bani di dalam hadis lain Rasulullah SAW memberikan solusi untuk mengakhiri keterpurukan ini. Sallallahu alaikum la hatta tarji'u ila Saat itu Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Jami'ah, Syaukani dan Al Albani. Ingin jaya kembali, kembalilah kepada agama kita. Berpeganglah dengan Al-Quran dan Sunnah karena itulah solusinya. Al-Quran dan Sunnah bukan dokumen sejarah yang masa berlakunya terbatas ruang dan waktu. Akan tetapi Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman abadi kehidupan yang akan tetap eksis sampai hari kiamat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah agama Islam selain dibangun di atas tauhid juga dibangun di atas rukun-rukun yang lain dan yang paling penting salah satunya adalah salat lima waktu salat adalah merupakan benang merah antara hamba dengan Allah semakin dia menjaga ibadah yang mulia ini maka hubungannya dengan Allah akan semakin erat sebaliknya semakin dia melalaikan ibadah ini maka hubungannya dengan Allah akan semakin renggang sampai taraf putus hubungan tersebut lalu dia dianggap keluar dari agama Islam sebagaimana sabda Nabi SAW inna bainar rajuli wa bainas syiriki wal kufri Sesungguhnya yang mengantarkan seseorang kepada kesyirikan dan kekufuran adalah perbuatan meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Orang yang hatinya dipenuhi dengan keimanan. Apabila dia mendengarkan suara azan bergema membahana membelah dunia, hayya 'alas salat Niscaya panggilan ilahi itu akan segera masuk ke dalam relung-relung hatinya. Terbayanglah kebesaran Allah, terbayanglah keagungan Allah, maka dengan penuh keikhlasan dia basuh mukanya dengan air wudhu. Kemudian dia bergegas menuju rumah-rumah Allah. Dia tinggalkan seluruh aktivitas duniawinya demi bersujud dan bersimpuh di hadapan Sang Ilahi Rabbi. Bagaimana mungkin dia tidak memenuhi panggilan suci? Sedangkan nikmat yang Allah berikan kepadanya sangat banyak. Sedangkan dia hanya dituntut untuk mengimbangi nikmat-nikmat itu dengan meluangkan kurang lebih satu jam dalam satu hari. Dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita. Maka alangkah pelitnya orang yang enggan untuk mempersembahkan satu jam untuk zat yang telah mengaruniakan kepadanya waktu 24 jam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Jamaah salat idul fitri yang semoga senantiasa diberkahi Allah. Ibadah yang disyariatkan di dalam Islam. Ada yang kaitannya dengan hablu minallah. Dan ada yang kaitannya, "Habluminan Nas", yang kaitannya dengan "Habluminallah", contohnya salat, yang kaitannya dengan "Habluminan Nas", contohnya adalah zakat, infak, dan sedekah. Sebagaimana sebagai agama yang sempurna, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam sudah menggariskan berbagai kiat untuk menguatkan sendi-sendi kehidupan masyarakat dan untuk menjaga keharmonisan hubungan di antara mereka, di antaranya. Di antara kiat tersebut adalah kewajiban si kaya untuk mengeluarkan zakatnya untuk si miskin. Apabila kewajiban ini tidak ditunaikan, maka akan bermunculan berbagai macam penyakit dan dampak-dampak negatif di dalam kehidupan masyarakat. Ada kesenjangan sosial, banyaknya tindak kriminal, pencurian, perampokan di mana-mana. Sebagian orang ngira bahwa zakat itu disyariatkan untuk kepentingan orang-orang miskin saja. Keliru yang pertama kali akan mengambil manfaat dari zakat tersebut adalah si kaya. Kenapa demikian? Karena ketika dia keluarkan zakat, hartanya akan suci. Dan akan berkah di dunia, dan nanti di akhirat akan mendatangkan pahala yang melimpah. Ingat, harta yang tidak dizakati, maka harta tersebut akan bercampur dengan hak orang lain, sehingga hartanya menjadi kotor dan tercemar apabila digunakan tidak berkah. Tanda-tandanya kehidupannya tidak tenang. Anak-anaknya susah untuk dididik dan diatur, tubuhnya mudah kena penyakit, musibah datang bertubi-tubi dan segudang efek-efek negatif yang lainnya. Dan apabila harta itu dikonsumsi, maka daging yang tumbuh di badannya akan menjadi daging yang haram. Dan setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, tempatnya adalah neraka. Na'udzubillah minzalik. Tapi sebaliknya, apabila seorang Muslim senantiasa tepat waktu di dalam mengeluarkan zakat, gemar bersadaqah membantu fakir miskin, orang-orang yang kekurangan, anak yatim, berinfak untuk masjid, musallah, lembaga-lembaga pendidikan Islam, maka hartanya akan suci dan barokah. Insya Allah, tanda harta barokah akan mendatangkan ketenangan jiwa akan ada hubungan harmonis antara anggota rumah tangga anak-anak tumbuh menjadi generasi yang soleh dan salihah tubuh ini akan dijaga oleh Allah dari berbagai macam penyakit dan masih banyak keuntungan-keuntungan lainnya yang sifatnya duniawi dan di akhirat kelak akan mendapatkan balasan surga dari Allah azza wajalla wa sallu sallimu rahimakumullah على من بعثه الله رحمه للعالمين كما امركم بذلك اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والارضين فقال عز من قائل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم نجي إخواننا المؤمنين المستضعفين في بورما وفي سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم اشدد وأتك على كفار برم الظالمين وعلى جيوش بشار المجرمين وعلى اليهود الغاصبين يا عزيز يا جبار اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف اللهم ولي علينا خيارنا وقنا شرارنا اللهم ولي علينا خيارنا وقنا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا وقنا شرارنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته